Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur dan teman-teman pecinta tanaman hias, jumpa lagi di channel Trihas Widodo. Kali ini saya akan mereview tentang koleksi anggrek Dendrobium putih, White Dendrobium Orchid. Bunga besar yang cantik dan rajin berbunga. Kebetulan yang sedang mekar anggrek Dendrobium putih bunga besar ini warnanya putih polos, ukuran besar, banyak yang bilang Dendrobium rasa Katelia. Jenis bunga anggrek Dendrobium adalah jenis bunga anggrek yang mempunyai keanekaragaman warna yang banyak. Keindahan bunga anggrek Dendrobium sangat digemari oleh pecinta tanaman karena banyak variasi, baik itu dari warna bunganya, itu juga macam-macam, dari warna ungu, hijau, bercorak batik, warna kuning, warna putih, dan masih banyak lagi kombinasi warna yang sangat memikat. Dari bentuk bunga Dendrobium, ada yang bentuk bulat seperti kupu-kupu, ada yang berbentuk bintang, ada juga yang berbentuk tanduk atau bertelinga, melintir keriting gitu. Dari ukuran bunga Dendrobium, ada yang ukuran mini, kecil-kecil, sampai yang ada ukuran besar, bisa berdiameter 10 cm lebih. Pokoknya mantul banget kan. Teman-teman sahabatku pecinta tanaman hias, pecinta anggrek Dendrobium putih saat ini bisa menentukan banyak pilihan. Keindahan bunga anggrek Dendrobium putih seperti Dendrobium Liberty White, Dendrobium Sovereign White, Dendrobium White Grass, Dendrobium Big White bunga besar, dan masih banyak pilihan lagi. Rasanya pingin mengoleksi semuanya. Yuk cus yuk. Bagi teman-teman sahabat mas dan mbak yang belum subscribe, yuk klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dukungan dari teman-teman menjadi semangat kami untuk selalu berbagi konten pengalaman perawatan dan budidaya tanaman hias. Dendrobium bunga besar yang ini ID belinya Dendrobium Big White. Maaf kalau salah, bisa dikoreksi. Dan coba yang mempunyai bunga ini bisa ngisi di kolom komentar ya. Anggrek bunga besar ini warnanya putih polos, diameter bunga mencapai 10 cm. Dengan anggrek pala hipnosis pun masih besar yang ini. Boleh dibilang ini Dendrobium serasa bunga Katelia. Sangat cantik dan rajin berbunga karena dengan yang batang pendek cuma sejengkal ini sudah bisa berbakti mengeluarkan bunganya. Sangat cocok untuk pemula nih. Anggrek Dendrobium ternyata merupakan anggrek yang mudah untuk dibudidayakan dan tidak memerlukan perawatan yang jelimet atau rumit seperti hitungan matematika gitu. Perawatan lebih mudah, tidak seperti jenis anggrek lainnya, karena anggrek Dendrobium itu lebih adaptif dan membuat penggemar anggrek itu suka adalah anggrek Dendrobium itu bisa berbunga sepanjang tahun. Untuk perawatan Dendrobium Big White ini saya tempatkan di bawah naungan kanopi, cahaya yang masuk sekitar 50%, jadi tidak terkena panas langsung gitu. Sirkulasi udara di tempat saya ini cukup baik. Kemudian media saya menggunakan moss hitam. Penyiramannya itu kalau menyiram waktu media kering saja. Terus terang saya tidak menggunakan insek atau anti jamur. Pupuk pun kadang-kadang hanya memakai cucian air beras. Walaupun dengan perawatan seperti itu, karena kondisi lingkungan yang memadai, anggrek Dendrobium tetap bisa tumbuh dengan baik.
apalagi kalau dirawat dengan intensif dari pemupukan sampai penyiraman. Tentunya anggrek ini akan bisa tumbuh dengan lebih optimal. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih.